Nah ini guys, yang suka ada di Instagram, kadang di TV juga ya guys ya. Tuh keren ya guys ya, kayak donat gitu. Oke, coba kita ke ini ya, di bagian bawahnya ya. Tuh mereka pada foto-foto. Sebentar guys, ini mbaknya lagi foto, aku nggak enak, nggak sopan kalau ada di depannya lewat gitu guys. Foto guys. Ini keren ya guys. Bisa melengkung gini guys. Aduh. Wah sih. Ini melengkung apa enggak sini? Halo sama. Oke guys, jalan sore-sore. Kita berjalan sore-sore. Jadi kita jalan sore-sore ya guys. Nih guys, bapak ini anu guys apa? Kayak di Indonesia gitu GoFood tuh guys. Itu Uber tuh guys, itu Uber. Pesan makanan. Wah itu guys, gedung yang tadi waktu dilihat di apa namanya? Sungai tadi yang ada kuning-kuning di atas emas tadi itu. Ini guys gedungnya guys. Di sini ternyata. Nah guys, ini di depan saya, ini adalah Carbide and Carbon Building namanya. Ini ada sekitar 37 tingkat ya guys ya. Dibangun di tahun 1996 kayaknya. Waktu itu dipakai untuk ke gedung perkantoran. Tapi setelah itu dia berubah menjadi Hard Rock Hotel Scafe ya. Tapi entah kenapa ini katanya sekarang ditutup ini guys. Nggak tahu mau jadikan perkantoran lagi atau apa nih. Gedungnya di atasnya yang ada tadi aku bilang itu ada kayak apa, ada cat-catnya atau ada emas keemas-emasan gitu guys. Nah oke guys, ini udah sekitar mungkin jam 5:30 ya guys ya. Saya masih di depan itu gedungnya Pak Trump, sama ini gedung yang seperti tadi itu yang ada apa jamnya itu Big Ben. Guys, gue pikir tadi patung lo guys nih guys. Gak tau ini orang lo guys tuh. Loh guys. Gue pikir patung guys ya guys. Tuh guys, kayak patung ya guys ya. Tuh guys, mbaknya itu, Mbak Santi. Foto sama itu. Oh, dia pakai topeng tuh guys kayaknya guys. Rambutnya itu topeng.
Itu topeng itu gas dia gas, bukan di gambar-gambar apa dia punya wajah enggak ya, cuman bajunya sih memang keren. Ya dia itu kepalanya itu apa kayak topeng gitu gas, dicat sama dia pakai kayak agak tembaga gitu warnanya, tapi bajunya disesuaikan gitu. Kalau yang di New Orleans itu gas, itu mukanya itu wow dicat persis sama kayak keemasan kuningan gitu gas. Oke guys, aku mendekat ke gedung apa? Giraldelli. Pokoknya gitu guys tulisannya ya. Nah, ini gedungnya guys yang tadi yang ada apa? Big Ben-nya ada dia punya jam tadi. Wow, keren guys dari sini guys gedungnya guys ya. Mantap ya guys. Woo. Nah, ini guys. Ini di gedungnya tadi, guys. Kan yang dua tadi terus digandeng sama tuh di atas, guys. Dikasih jembatan gitu, guys, dia. Tuh, guys. Udah lama nggak pernah ngelihat plang kereta api, kan, guys. Ini aku coba kasih tunjuk sama kalian, guys. Stilang, weh. Wah, kereta apinya masih jauh guys, tapi nggak tahu. Oke guys, ini udah jam berapa nih? Jam 8 something ya. Saya langsung aja keluar dari Chicago. Sama menuju ke kota yang lain karena masih banyak yang dikunjungi, biar kalian juga yang nanti katanya di California pengen om kesini ke Los Angeles gitu, biar bisa cepat gitu ya. Nanti kalau udah keliling semua, nah terserah saya santai pelan-pelan satu kota gitu ya. Ini mau keluar kota Chicago guys, baru mau masuk tol langsung dikasih sarapan gini guys, di welcome sama kemacetan ya, karena memang ini jam pulang kantor ya guys ya. Oke guys, ini aku lagi di Panera dan aku kerja di sini untuk edit video dan di komputer di sini saya selalu bekerja siang malam buat kalian semua agar supaya kalian bisa mendapatkan banyak hal gitu ya yang bisa kalian pick up kalau itu bagus gitu. Dan ini saya sambil order ini apa tuna sandwich. Dan ada chipsnya di situ dan ini satu botol apa namanya ini kalau nggak salah green tea ini yang satu botol gede gitu dan saya pakai es batu di sini udah nanti karena berlama-lama di sini mungkin bisa jadi 4 jam 5 jam saya di sini karena saya sudah nothing to do karena kalau udah hampir dekat weekend saya mau break gitu ya 2-3 hari gitu saya break saya enjoy the life. Dan yang 4 hari saya kerja keras bener sampai pagi, siang, malam. Dan bahkan sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Saya masih kerja untuk edit-edit video, untuk seperti itu. Tapi memang sementara saya kerjakan sendiri untuk saat ini. Masih bisa lah ke handle gitu ya. Ya saya menikmati banget gitu. Ini tempatnya enak aja, Panera di sini. Kalau saya pikir relax banget di tempatnya. Nggak terlalu sumpah, santai. Ada banyak colokan di sini tuh. Tuh di bawah tuh ada colokan banyak. Oke guys, ini sebelum saya kerja, ini tadi saya tuang green tea-nya, enak sekali nih rasanya. Tidak terlalu manis tapi oke. Dan ini ada tuna sandwich ya guys ya. Itu ada tomato, terus ada red onion, ada lettuce dan tunanya ya. Jadi, tentunya sudah dikasih bumbu tunanya. Ini benderanya kita ambil guys. Ini fungsinya kan hanya untuk ngejepit aja. Rotinya agak berbeda, tidak seperti yang sandwich-sandwich di luar itu. Mereka punya roti agak sedikit lain lah gitu ya, untuk di Panera sini. Oke, langsung kita hajar ya guys ya. McCoy. Delicious.
Dan ini ada picklesnya ya, guys ya. Picklesnya ya kecut-kecut gitu kan. Namanya juga pickle ya. Ini green tea-nya enak sekali. Delicioso, guys. Dan ini tadi harganya sekitar 10 dolar something gitu ya. Kalau uang rupiah ya 130.000 gitu ya. Karena saya kasih harga, guys. Karena ada yang kasih suggestion, oh Martin kenapa nggak dikasih tahu harganya sekalian gitu ya. Nah, sudah, sebenarnya saya malas kasih harga karena dulu pernah saya cerita harga ini berapa-berapa. Om nggak usah disebutin harganya, percuma, kan itu kan US dollar. Kalau di convert ke rupiah ya pasti banyak gitu. Tapi ada banyak juga yang menginginkan harga, ya sudah. Saya kasih tahu harganya, terserah. Kalian mau convert silakan, mau nggak silakan. Tapi yang penting saya bisa memenuhi preference dari para viewers di sana ya, karena saya nggak bisa kasih semuanya. Kadang-kadang satu iya satu enggak, jadi ya kadang mungkin saya nggak kasih harga, ya mohon maaf ya, karena saya juga harus mengikuti dua-duanya gitu ya, karena memang sulit untuk mengikuti banyak orang itu sulit, tapi saya I'll do my best buat anda semuanya. Oke, mereka kita hajar lagi ya. Dan ini harganya teh segede gini ini 5 dolar something ya, sekitar 70.000 rupiah. Alright guys, selamat pagi. Tadi malam saya tidur di Love sini ya guys ya. Ini dulu awal ketika saya berangkat ke Amerika, maksudnya keliling Amerika maksud saya, tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu saya tidurnya selalu di Love sini guys, karena kan masih belum banyak pengalaman ya. Terus makin hari, sekarang saya tidak lagi, saya sudah masuk ke kota sekarang kalau tidur ya. Ini saya kitar, saya muter ya guys ya, biar anda tahu seperti apa Love pom bensin itu kayak gini. Jadi kalau anda masih belum tahu di kota seluk-beluknya, misalkan tidur di kota, tidur aja di sini. Ini di setiap interstate, di setiap highway, jalan tol yang di antar state atau antar provinsi katakan gitu ya. Itu Love sama satunya lagi, Pilot namanya, P-I-L-O-T, Pilot ya. Jadi tidur aja di situ. Ini nggak apa-apa ini guys, ya satu kali 24 jam lah ya. Kalau lama-lama nanti ya nggak boleh, pasti ditanyain nanti. Nah itu guys, kalau anda nanya, om truk-truknya di mana om? Nah itu truk di sana, parkirnya beda-beda. Kayak sama kayak di di rest area ya guys ya. Nah, ini guys ada orang relax, tuh santai tuh dia. Naik sepeda motor ya guys ya, kayak gitu guys. Memang hawanya di sini enak guys. Di sini, wah itu jagung guys di sebelah kanannya. Hawanya di sini enak, bener enak, dingin, sejuk gitu. Pantesan orang-orang itu pada lari ke daerah utara di sini ya guys ya, naik ke atas gitu. Karena memang ini katanya ini hari-hari biasa ya seperti ini katanya. Wah nice. Padahal ini udah bulan Juli loh guys ya. Ini panas guys, di Texas panas sekali kayak di Indonesia gitu. Tapi di sini enak sejuk gitu. 19 derajat ya. Celsius maksud saya, iya. Sekarang saya menuju ke Wisconsin ya. Saya akan ajak Anda untuk ke ini tempat museum Harley Davidson. Kalau berhenti lihat kanan kiri karena itu stop sign ya guys ya, bukan lampu merah gitu. Guys, aku di pedesaan-pedesaan nih guys ya. Nah itu kalau anda lihat itu ada rumah di situ, tapi saya nggak bisa dekat karena itu rumah orang guys. Aku lihat di situ itu ada pekarangan untuk ayam-ayam gitu. Karena beberapa waktu lalu ada yang nanya, Om Martin itu pelihara ayam boleh nggak di Amerika? Boleh kalau kamu punya private land. Kalau kamu punya tanah yang private pribadi ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang mengganggu kan? Coba aja tetangganya aja jauh-jauh kayak begini. Mungkin maaf bau kotoran ayam itu kan nggak ada masalah gitu. Guys, aku mau tunjukin sama kalian ya, bagaimana petani di sini itu sudah tidak pakai cara-cara yang manual ya guys ya. Nyiram itu pakai yang biasanya tangki itu. Mereka pakai cara seperti ini guys. Ada semacam kayak roda gitu, terus pipa-pipa di aliri pipa-pipa air.
dan dia nyiram airnya itu otomatis gas. Coba dilihat ya. Itu kalau Anda lihat itu di situ itu lagi tanam jagung, guys. Ini mereka lagi apa? Menyirami apa jagung, guys. Nah, ini coba guys ya. Itu ada pabriknya di sana itu. Kalau Anda lihat. Nah, di sini itu ada lihat Anda lihat ya. Lihat enggak tuh, guys? Enggak kelihatan dari sini ya. Itu semacam kayak pipa gitu yang dialiri sama air tuh, guys. Itu airnya airnya nyemprot-nyemprot gitu, guys ya. Nah, itu kelihatan kan? Itu panjang sampai ke sana tuh, guys. Dan itu dia bisa jalan, guys, ada rodanya. Ada rodanya. Jadi dia bisa bisa jalan sendiri di remote dari mereka punya ini pabrik, dan dia bisa ini apa? Jalan menuju sampai ke batas dia punya lahan itu, guys. Nah, ini guys pabriknya mereka untuk mengelola jagungnya nanti mungkin kalau udah apa namanya? Panen selesai gitu. Ya udah mereka proses di situ. Jadi itu mereka punya lahan luas sekali nih, guys, ya pasti ya. Jadi bapak petani ini punya tanah itu, punya gudangnya di situ. Terus itu pakai solar panel tuh, aku lihat itu. Itu melebar itu di sana itu solar panel semua, guys. Ya saya nggak bisa dekat ya, guys, karena itu kan ini private, guys. Nanti nggak boleh ada apa ini orang-orang kok. Kecuali saya ketemu sama orangnya gitu, ngobrol, nah itu nggak apa-apa, guys. Memang sulit kalau di Amerika itu nggak bisa sembarangan, guys ya. Tapi at least saya mau kasih tahu sama Anda bahwa itu mereka cara menyiram jagungnya itu seperti itu, atau mungkin menyiram kacang, lagi tanam kacang atau apa. Itu masih nyiram itu dia, masih nyemprot-nyemprot ya, guys. Ya itu, guys, Anda kalau lihat ya, itu pipanya. Nah, itu lagi nyemprot tuh, kelihatan nggak ya? Nah, itu ada airnya udah. Udah apa nyebar sendiri tuh, guys. Panjang loh, guys, itu, guys. Dia punya pipa itu sampai ke sana itu panjang sekali. Nah, itu. Itu airnya nyemprot. So, banyak sekali tuh, guys, yang nyemprot, guys. Guys, ini di Amerika tuh kayak desa kecil gini aja. Ini kecil loh, guys, desa, guys. Namanya Harvard desanya. Nggak tahu mungkin banyak orang-orang Harvard kuliah terus asalnya di sini atau gimana, kurang tahu. Tapi ini nama desanya itu. Jadi saya mau kasih tahu sama Anda, ini di desa kecil loh, guys ya. Desa kecil ini dia punya tempat kayak ada McDonald, ada terus pertokoan apa segala macam. Jadi makanya orang di sini itu walaupun di desa itu kayak mereka merasa di kota besar aja. Gak ada bedanya, cuman gak ada gedung-gedung tinggi gitu aja. Malah bahkan mereka suka yang tempat-tempat yang ini yang sepi-sepi gitu ya. Nah, itu ada dealer-dealer mobil, ada apa Taco Bell, ada banyak ke itu, ada Burger King juga di situ, guys. Jadi walaupun kota kecil, desa gitu ya, tapi mereka ngerasa nyaman aja gitu, guys. Ada yang nanya, mata pencaranya apa, Om? Ya ada yang bertani, ada yang mereka kerja sebagai tukang ledeng, ada yang bekerja jadi sopir, macam-macam, sama kayak di kota gitu, nggak ada masalah. Nah, ini perumahan-perumahan di jalan raya mereka. Ini kan rumah-rumah lama ini, guys. Jadi walaupun kecil tapi satu rapi juga, asri gitu ya. Cuman kota kecil gitu aja itu bedanya. Atau mungkin ya night club atau kenapa yang kayak di kota besar ya, itu aja nggak ada gitu ya. Ini guys di sebelah kiri, guys ya, John Deere ini, guys. Ini perusahaan besar untuk pertanian, guys. Tuh dia punya apa namanya, guys. Gila ya, udah kayak mobil Panzer yang gede-gede itu, guys. Apa alat-alat pertanian mereka, guys, gila, guys. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of all in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took